saya Imas untuk saat ini sebagai quality control dan roster. Awal mula kenapa saya bisa kerja di Classic Green karena ketertarikan saya terhadap konservasi lingkungan. Jadi kemirisan kita terhadap orang-orang saat ini yang mereka menebang hutan, mereka menanam sayuran atau berkebun sayuran di hutan, itu sih intinya lebih ke okay, saya mau join bersama mereka untuk menjaga hutan kita dengan cara menanam kopi. Tidak hanya mensejahterakan petani, tapi juga melihat hasil kita selama ini konservasi itu seperti apa. Kita lihat hutan-hutan dan kita lihat dari petaninya itu sendiri. Jadi tidak hanya kita membeli kopi mereka, tapi kita pun juga lebih ke mengedukasi mereka dalam hal konservasi dan bagaimana cara mendapatkan kopi yang bagus, baik dalam hal produktivitas dan dalam hal kualitas. Daunnya rontok, ciri-cirinya ya. Ya, daunnya rontok. Terus si buahnya dia nggak bisa merah. Dia terus aja kuning. Ini pohonnya tuh overbearing. Ya, proses itu istilahnya awal dari istilahnya kopi datang dari kebun. Kita proses di sini, kita seperti giling, ya seperti di pulper. Setelah di pulper, kita fermentasi, dicuci sampai kita jemur. Terus itu langsung kita huler lagi. Udah dihuler, kita sampai suton baru dipilih. Sebelum ada Teh Imas ke sini, mungkin di sini cuman hanya kita nampung kopi, kita proses kopi. Nah, sementara kan mesin buat roasting belum ada. Awalnya dari asalnya kita cuman proses kopi dari ceri sampai gabah. Sekarang kita bisa langsung bisa menikmati hasil kopinya. Gitu. Menurut saya sih roaster itu adalah orang yang merosting kopi. Jadi lebih ke gimana caranya kita bisa mengeluarkan rasa atau kualitas kopi dari roasting itu sendiri. Sekitar 8 bulan saya di roasting, awal-awalnya sih memang saya sudah belajar tentang roasting, tapi lebih ke sampel roasting. Sekarang harus ke produksi, otomatis skalanya pun lebih besar. Tapi yang di atas pun mereka tidak lepas tanggung jawab. Mereka banyak mengundang para roaster datang ke tempat kita, dan ya kita lakukan sharing, kita lakukan roasting class, seperti itu. Quality control sendiri setiap hari atau misalkan ketika ada sampel baru, saya melakukan cupping atau melakukan testing kopi untuk mengetahui kualitas kopi itu sendiri. Kemudian untuk mengetahui apakah ada masalah atau tidaknya dengan kopi yang kita proses dan kita buat.
kerja kopi tidak hanya untuk lelaki saja gitu. Mungkin di semua kalangan bisa gitu ya, baik itu ibu-ibu atau gadis atau apa bisa sebetulnya. Jadi tidak terpaku cuma untuk laki-laki, tidak. Ungkapan bahwa perempuan itu di bawah laki-laki dan kebanyakan roster itu adalah laki-laki. Sebenarnya sih tantangannya lebih ke menghilangkan image itu ya, dengan cara kita belajar, dengan cara kita memberikan yang terbaik, dengan cara kita mau sharing dengan laki-laki ataupun roster laki-laki yang lain. Mereka pun akan welcome kalau kita tidak membatasi diri. Awalnya kita dari apa ya? Mungkin dari sebuah keluarga mungkin ya, dari sebuah kekeluargaan lah. Tidak jenuh gitu. Mungkin bisa ya, bisa sharing, bisa gimana, tukar pendapat atau apa bisa. Kopi itu tidak hanya stuck dalam satu lingkaran, tapi dia menyebar dalam artian terus berinovasi-inovasi dan tidak berhenti. Ngopi lagi. Di kopi itu kita tidak ada yang lebih, kita tidak ada yang paling tinggi, tapi kita semua pasti di bawah, soalnya ketika kita bertemu dengan orang lain yang sama terjun di kopi, pasti ilmunya itu beda-beda. Tidak hanya dari kita sendiri belajar teorinya atau prakteknya, tapi dari pengalaman-pengalaman orang lain pun itu sangat bermanfaat. Cara saya pribadi, target untuk supaya banyak perempuan-perempuan yang interest di kopi ya, mengenalkan mereka tentang bagaimana kopi sehat. Kemudian mengedukasi mereka supaya tidak mengkonsumsi kopi-kopi saset. Kemudian mengajarkan juga mereka atau melakukan regenerasi ya, untuk supaya banyak lagi perempuan-perempuan yang terjun di kopi. Kopi itu tidak hanya identik dengan laki-laki, tapi kopi itu identik dengan konsumsi sehari-hari. Dalam artian, baik perempuan ataupun laki-laki bisa mengkonsumsi kopi. Yang saya harapkan sih untuk perempuan-perempuan tidak hanya bekerja saja di kebun, dalam artian kalau di kopi kebanyakan perempuan kan di kebun, tetapi mereka harus memiliki keinginan yang lebih untuk mengetahui proses kopi dan hal-hal yang lebih, tidak hanya sebatas menjadi buruh di kopi, tapi harus memiliki keterampilan khusus yang lain yang apa ya, yang sangat dilihat di kopi itu sendiri.